Penggalan puisi Khairil Anwar, Diponegoro. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api. Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju! Serbu! Serang! Terjang! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian milik-Mu Tuhan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, raja hari kemudian. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu kami mohon tolong-Mu. Tunjukilah kami jalan yang benar, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang, dan bukan jalan orang-orang yang mendapat murka. Bapa kami yang di surga, Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia sebagai gambar dan rupamu. Kau yang maha besar, namun Engkau yang mau datang ke dalam dunia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha kasih, Engkau juga Allah yang maha adil. Karena itulah Engkau mengutus putramu yang tunggal satu-satunya untuk mati menanggung dosa manusia. Keadilan Engkau tegakkan, dan kasih juga Engkau nyatakan pada saat yang sama di dalam salib Yesus Kristus. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha adil, dan Engkau tidak mungkin dapat bertoleransi terhadap ketidakadilan. Tuhan, kami datang kepada-Mu memohon Engkau menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan keadilan-Mu ya Tuhan di bumi Indonesia.
Khususnya ya Tuhan, kami datang hari ini untuk seorang Ahok ya Tuhan, yang telah berjuang demi keadilan, memperhatikan orang-orang miskin dan susah, bahkan mengorbankan banyak hal dalam dirinya, di dalam keluarganya. Namun yang diperlakukan saat ini dengan tidak adil. Tuhan, Engkau tidak buta, Engkau tentu akan bertindak. Kami mohon ya Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu. Kami mohon dan kami bawa juga Tuhan, keluarga Ahok ke dalam tangan-Mu, dalam lindungan-Mu, berilah penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kami terus berdoa untuk negeri Indonesia, bangsa Indonesia, agar makin hari makin cerdas, makin hari makin dapat melihat kebenaran dan dapat berani memperjuangkan keadilan. Tuhan, satukanlah Indonesia, satukanlah Tuhan bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan SARA, tetapi karena kami mencintai negeri ini. Tuhan, dengarlah doa kami, karena kami menaikannya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami semua berkumpul di sini. Meskipun dengan segala perbedaan kami ada, tapi kami punya tujuan yang sama. Kami ingin cintamu yang sejati jauh ada di sana, di negeri tempat kami lahir, Indonesia. Malam ini pun kami ingin menyapa bundamu, bunda yang kami kasihi. Bila 100 tahun yang lalu Bunda Maria menampakkan diri pada 3 anak kecil limpah timah. Pada malam ini, Bunda, izinkan kami memohon padamu, satukanlah semua doa-doa kami, doa-doa dari teman-teman kami yang berdoa dengan cara mereka sendiri. Kami percaya, Engkau mencintai putra-putrimu di tanah air sana. Satukanlah negara kami. Berikanlah perdamaian bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Berikanlah keadilan pada mereka yang mengasihi Tuhan, yang mengerti siapa Tuhan. Bunda, tolong bawalah doa-doa kami ini, malam ini secara khusus di hadapan putramu, karena kami percaya Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi putramu di bawah kayu salib. Teman-teman, mari kita lanjutkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.